We don't get any of this here in Ireland. Yeah. We don't get any of this. Ireland tiada di sini. Terpaksalah saya bikin. Halo semua. Oke, hari ini saya mau buat reaction saya punya lagi makan kue mui Malaysia. Malaysian dessert. Tadi pagi saya bikin 3 jenis. Yang ini kue lapis. Tapi yang bukan itu kue lapis Sarawak kah? Yang ini kue onde-onde, ini yang kelapa, lepas itu di dalam gula melaka. Dia punya color tidak berapa terang, dia punya hijau sebab saya guna itu natural punya food coloring. Yang saya tidak mau itu food coloring yang strong sebab nanti itu saya punya budak tidak boleh makan, so saya guna yang natural punya. Dia punya color tidak berapa cantik, tidak nampak dia punya, tidak berapa nampak dia punya hijau. Sama yang ini sepatutnya hijau, lepas tu yang ini putih, tapi disebabkan dia punya food coloring tidak berapa kuat, jadi dia nampak soft sikit. Yang ini kui apam beras. Ini tidak berapa cantik tapi bolehlah. Oke, sebelum itu guys, jangan lupa subscribe, komen dan like. Oke, sekarang saya mau panggil saya punya lagi. Coba nih semua apa dia rasa, apa dia pikir. Oke, sebelum dia try, dia ni kan dia tidak suka makan dessert. Kalau dessert sini pun dia tidak suka makan. Mungkin tidak tahu lah kalau di Malaysia kan, tapi memang manis lah. Kita tengok. Ini dia first time makan. Ini pun saya rasa first time. Yang ini kue apam dia pernah coba sudah. Sticky. Ya, sticky. Ya, sedikit. Ya, sweet. Not much flavor. Ya, yeah, no. Like flour. Okay. Ya. Saya makan ini. Tadi pagi saya baru habis makan. Saya baru habis bikin nih 3 jenis kue. Lama sudah saya mau bikin, tapi tidak juga kesampaian. This is gula melaka. Palm sugar. Think? Yeah. Very sweet. Yeah. Sangat manis. Manis. Ini bekas, ya. Yeah. Dia cakap ini sedap. Saya suka makan ini. Ini kira oke lah kan saya bikin yang kembang lah. Nice.
soft. This is kue apam. Good. Kue apam beras. Beras mean made from rice. Rice kue apam. Actually, this all using rice flour. Ini semua ada apa ini tepung beras. Ini saya simpan sedikit sajalah. Yang ini. Yang ini dia punya kelapa. Dia bukan fresh lah, dia saya beli dia dalam paket sebab sini susah mau cari yang fresh. Adapun yang satu buah kelapa yang warna apa itu terbuka sudah dia punya kulit. Tapi saya malas mau, bukan malas lah dia susah bah mau begini. Kalau di kampung saya dia ada khas tuh kasih apa ini kasih korek dia punya isi kelapa begini. Di sini susah lah. Oh nice. We don't get any of this here in Ireland. Yeah. We don't get any of this. Ireland tiada di sini. Terpaksa lah saya bikin. Lulus kayak ini. Okay lah. This one's good. Yeah. I get both of us. Sedap. It's very sticky. Sedap. Yang ini mungkin terlalu banyak lapisan. Terlebih bikin banyak. Yang ini senang saja bikin. Guna tepung pulut. Simpan pandan jus, simpan sampai dia boleh kasih bulat lah. Sama itu gula melaka. Ini memang senang bikin. Sekejap saja. Lepas tu masak. Kasih apa itu? Simpan dalam air mendidih. Ya. Kalau sini kue-kue semua mau sendiri bikin sebab tidak jual di luar, terpaksa lah bikin. Mukbang. Mukbang. Ini betul-betul ya apa ni? Lihat. Tadi saya mau bikin itu kue seri muka, tapi ngam-ngam saya punya kelapa coconut milk habis. Jadi saya terpaksa bikin yang inilah. Ini kue apam. Ini kali jadi. Hari itu saya bikin tidak tahu berapa kali sudah. Tidak jadi, tapi ini kali jadi. Even the flavor really tastes like in the shop. Yeast. Yeah. Okay. So you like this one? Dia bilang dia suka ini. How about this one? Best, yeah. Ah, okay. Ini saya punya budak suka makan. Nice, soft, good texture, not a lot of flavor. Maybe this one a bit sticky. Actually, it's like a bit like jelly, but I don't know what happened. Ini pertama kali saya bikin kue lapis. Pertama kali saya bikin yang ini. Yang hari itu saya bikin kue seri muka. Dia jadi. Jadi juga lah. Tapi hari ini saya tidak bikin. Terlebat juga rindu mau makan kue moe Malaysia. Kalau kamu ini semua saya jumpa resepi di YouTube. Bukan saya punya resepi. Okay guys.
Itu saja hari ini. Kami berterima kasih yang sudah subscribe. Dan juga teruskan support kami punya channel. Sorry ya kalau saya lupa komen, yang komen saya punya video, sebab kadang-kadang termis juga. Tapi saya coba reply semua lah. Okay? Okay, like, subscribe, hit the bell. Thank you for watching. Goodbye, see you next time. See you in the next video.